Halo semuanya, jumpa lagi di dapur Mama Fiza. Hari ini saya mau buat tumis kangkung saus tiram. Cara membuatnya itu sangat mudah banget. Yuk langsung saja kita simak videonya. Saya akan iris bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, ini sudah saya iris semua. Selanjutnya nih saya sudah menyiapkan wajan. Lalu masukkan minyak goreng, nyalakan kompor, panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis hingga tercium bau harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya tercium bau harum, masukkan cabai rawit dan cabai merah. Tumis hingga layu. Setelah cabai rawit dan cabai merahnya layu, masukkan air. Sauri saus tiram. Masako. Garam. Gula pasir. Terus kita masukkan kangkung. Kita aduk-aduk ya kangkungnya, dan masaknya juga sebentar hingga kangkungnya layu. Ini masak kangkungnya sebentar saja hingga kangkungnya itu layu. Ya rasanya itu masih ada kres-kres. Ini kangkungnya sudah layu ya, sudah cukup. Sebelumnya dikoreksi rasa dulu, apabila masih kurang garam bisa ditambahi. Ini sudah cukup, tinggal dimatikan kompornya dan siap untuk disajikan.
Ini dia tumis kangkung, saus tiramnya sudah matang, sudah siap untuk dihidangkan. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba.